Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menghapus background foto dengan menggunakan aplikasi Background Eraser. Silakan download aplikasinya di Play Store. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Kemudian klik eraser, lalu galeri, pilih foto mana yang mau dihapus backgroundnya. Sesuaikan fotonya, kemudian klik centang bagian atas. Setelah itu kalian pilih auto, lalu kalian bidik areal mana yang akan dihapus. Kemudian kalau misalkan ada areal yang kurang bersih, bisa kita hapus secara manual ya. Nah, sudah selesai dan caranya ini sangat mudah sekali. Lalu klik gambar memori yang pojok kanan atas, maka fotonya akan secara otomatis tersimpan di galeri. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video tutorialnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.